Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dokter alam semuanya? Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini dokter alam ingin memberikan informasi tentang manfaat dari tanaman tempuyung. Nah, ini adalah tanaman tempuyung yang teman-teman, apa saja manfaatnya, saksikan video ini sampai selesai. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian tahu ada video terbaru dari Dokter Alam. Langsung saja teman-teman, apa manfaat dari tanaman tempuyung ini? Yang pertama yaitu mengurangi kadar asam urat. Penderita asam urat biasanya juga merasakan nyeri pada sendi mereka karena terjadi pembentukan kristal urat yang mengendap di dalam pembuluh darah. Karena itu, daun tempuyung berperan mendorong asam urat keluar melalui urin. Mengkonsumsi tempuyung untuk waktu yang lama juga dapat mencegah pembentukan enzim yang dapat meningkatkan kadar asam urat. Manfaat yang kedua yaitu mampu meluruhkan batu ginjal. Nah, tempuyung mengandung jumlah kalium yang luar biasa. Karenanya daun ini dikenal sebagai obat herbal yang dapat menguraikan batu ginjal. Kalium beraksi dengan menguraikan kalsium karbonat dan mencampur dirinya dengan zat lain yang ditemukan di dalam batu ginjal. Hal inilah yang menyebabkan batu ginjal menjadi mudah rusak dan larut dalam air seni. Manfaat yang ketiga yaitu menyembuhkan peradangan. Daun tempuyung juga punya khasiat yang sangat baik untuk menyembuhkan peradangan seperti wasir. Caranya mudah untuk menyembuhkan peradangan dalam adalah dengan meminum air yang digunakan untuk merebus daun tempuyung. Untuk itu gunakan daun tempuyung sebagai obat herbal. Manfaat yang keempat yaitu mencegah hipertensi. Mengkonsumsi tempuyung merupakan juga ampuh dalam mengendalikan kadar darah. Hipertensi dapat terjadi karena stres, gaya hidup yang tidak sehat, faktor genetik, dan konsumsi garam berlebih. Untuk hasil yang lebih efektif, kamu bisa makan daun tempuyung sebagai lauk atau olahan sayur selama 3 kali sehari. Manfaat yang kelima yaitu mengobati luka bakar atau memar. Jika kalian menderita luka bakar ringan akibat putung rokok atau arang, cobalah pengobatan alami dengan menggunakan daun tempuyung yang telah ditumbuk. Cukup terapkan tumbukan daun yang sudah halus ke bagian yang terbakar. Nah, manfaat yang keenam yang terakhir yaitu anti tumor dan anti kanker. Tempuyung adalah daun herbal yang kaya akan antioksidan. Flavonoid yang terkandung dalam tanaman ini juga berperan besar dalam mencegah tumor atau kanker yang membahayakan tubuh kita. Nah, khasiat daun ini juga mampu mencegah pembentukan radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, itu saja ya teman-teman, manfaat dari tanaman tempuyung. Ada 6 manfaat dari daun tempuyung menurut dokter alam. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.